Assalamualaikum sahabat Herdi Santo. Salam merah menggoda dan salam satu media. Salam sehat selalu buat kita semua. Saya berharap kabar sahabat-sahabat subscriber Herdi Santo selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah pada tahu ya apa itu yang namanya cacing sutra. Cacing sutra ini memang sangat terkenal sekali ya untuk sekarang ini. Kenapa demikian? Karena banyak yang memanfaatkan cacing sutra ini sebagai pakan alami ya, yang wajib untuk bibit ikan. Dengan ukurannya yang kecil memang pas dengan bukaan mulut bibit ikan, terutama ikan lele nih. Saya ternak ikan lele dan cacing sutra ini untuk pakan ikan lele saya. Dulu saya selalu membeli cacing sutra karena memang harganya ya sangat lumayan fantastis ya, apalagi di musim hujan sangat sulit untuk didapati sehingga harga semakin tinggi, bahkan bisa dua kali lipat. Oleh karena itu solusinya kita bisa memulai untuk budidaya cacing sutra. Walaupun di nampan ya, nih, alhamdulillah di nampan ini juga saya sudah mengembangkan selama 3 tahun dan hasilnya sangat lumayan fantastis. Uniknya teknik ini tanpa lumpur dan kita hanya memanfaatkan ampas tahu fermentasi ya, dan juga dedaunan atau buah-buahan. Dedaunan ini bebas kita berikan, baik itu sayuran maupun rumput. Nih, rumput juga cacing sutra sangat suka sekali. Kemarin saya sempat kasih rumput sintrong, rumput apa namanya tuh, bayam liar ya, yang tumbuh-tumbuh banyak di sawah. Itu saya manfaatkan untuk makanan cacing sutra. Ternyata keren sekali cacing sutra ini, sungguh luar biasa ya, dan mereka juga sangat suka. Cacing sutra ini hewan yang sangat rakus sekali ya. Kenapa demikian? Karena hewan ini sebagai pengurai. Jadi kalau kita memberikan seperti ampas tahu fermentasi, dedaunan, buah-buahan, itu semua akan diurai oleh cacing sutra. Dan juga sisanya nanti akan menjadi lumpur. Oleh karena itu kalau kita melihat ya, di media ampas tahu ini ada yang terlihat warna hitam ya, seperti ini nih. Tuh, sudah mulai berwarna hitam, itu harus kita bersihkan. Karena teknik ini benar-benar sangat bersih sekali, baik makanan dan tempat tinggalnya dari ampas tahu fermentasi, dan juga tempat rak budidayanya atau nampannya juga ya, itu biasa kita bersihkan. Dan juga air tuh, coba perhatikan, ini air sangat jernih sekali. Oleh karena itu teknik ini dibilang teknik budidaya cacing sutra air bersih di dunia. Oke, insya Allah, alhamdulillah ya, di negara tetangga juga sudah ada yang mengembangkan teknik ini. Beliau sangat sering sekali konsultasi dengan saya sehingga sekarang beliau sudah mulai bisa menguasai dan bahkan sudah mulai banyak nih, kalah banyaknya ini saya dengan beliau ya. Walaupun hanya mempelajari ilmunya melalui video YouTube saya, tapi beliau bisa mempelajarinya ya dan bisa berhasil tuh. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat semua juga yang mau serius untuk mempelajari, silahkan dipelajari di channel YouTube saya. Sebenarnya semua yang saya berikan sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Di situ ya, insya Allah komplit juga apa yang kalian cari sebenarnya ada di channel YouTube saya. Oke, kita akan mencoba untuk bahas dulu ini nih, apa namanya, air. Air ini ya yang sudah saya pelajari, yang sudah saya perhatikan, ternyata air yang bagus itu air yang dari kolam ikan ya, atau air selokan yang ditampung di bak penampungan nih ya, cukup besar baknya. Nanti air tersebut akan menampung dan mengendap sehingga menghasilkan air yang jernih. Coba perhatikan tuh airnya ya, sangat
jernih sekali. Dan juga kita harus menjaga tempat budidaya ini benar-benar bersih dari lumpur ya, lumpur yang dihasilkan dari apa, penguraian cacing sutra, dan juga lumpur yang terbawa oleh air, dan nanti akan mengendap lumpurnya di dasar, lama-kelamaan nanti akan menumpuk. Itu benar-benar harus kita bersihkan karena teknik ini benar-benar bersih ya. Oke, kalau kalian menggunakan air sumur, baik itu air sumur galian maupun air sumur bor, kalian semua jangan berfokus pada air tersebut. Alangkah baiknya harus menambahkan setengah air dari kolam atau dari selokan. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui nih, sebenarnya sudah saya bahas sih di video YouTube saya. Itu air yang jatuh dari napa ini dia akan menampung di bak utama ya. Dan setelah itu di bak utama ini air akan mengendap. Jadi kotoran-kotorannya tuh semua mengendap di bak utama. Dan nanti akan masuk melalui pipa nih. Ya, ini pipa ini nih. Tuh. Ini pipa dan masuk ke pipa ini ya. Terus masuk ke bak filter atau bak kontrol, dan di sini air akan benar-benar bersih dan langsung dipompa oleh mesin pompa naik ke atas tuh ya. Naik ke atas ke talang air, dan di talang air ini juga saya kasih cacing sutra. Tuh, coba perhatikan cacing sutranya ya. Tapi lumpurnya tidak banyak ya. Agar kita menambah hasil cacing sutra dari talang air tersebut. Dan nanti di ujung talang air di sana ya, itu dipasang pipa yang masuk ke pipa sepanjang nampan ini nih. Nah, ini nih ya. Tuh. Airnya jatuh ke setiap nampan masing-masing. Oke, perlu kalian ketahui kalau kita budidaya cacing sutra dengan sistem rak nampan bertingkat tanpa lumpur, kita harus mempunyai 2 atau 3 bak. Kalau saya 2 bak ya, 1, 2. Kenapa demikian? Yang sudah saya tadi jelaskan ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua semakin paham. Oke. Dan juga yang penting bagi sahabat-sahabat semua, teknik ini memang harus ada dedaunan ya. Harus ada dedaunan. Agar cacing sutra ini bisa benar-benar nyaman. Jadi cacing sutra ini dia tidak berfokus makan pada ampas atau fermentasi, melainkan dia akan mencari makanan cemilan atau makanan lain dari hasil pembusukan sayuran atau buah-buahan. Seperti saya ini nih. Ini akan menambah makanan buat cacing sutra. Sehingga cacing sutra itu bisa lebih nyaman lagi ya, dan juga airnya tuh harus kita jaga, harus benar-benar jernih seperti yang sudah saya perlihatkan nih. Oh, sangat jernih sekali ya. Oke, itu saja yang saya informasikan buat sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa lebih paham lagi ya atas penjelasan yang saya berikan, dan semua sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Alhamdulillah, saya sendiri juga yang mencetus budidaya cacing sutra di nampan tanpa lumpur dengan media fermentasi ampas tahu. Bila sahabat-sahabat semua ingin konsultasi dengan saya atau dengan cara langsung datang ke lokasi saya untuk praktek, silahkan datang saja ya. Dan insya Allah saya akan bimbing sahabat-sahabat semua sampai bisa. Dan bila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen di bagian kolom komentar. Oke semuanya, semoga video ini memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat semua. Ayo kita budidaya untuk pakan alami bibit ikan. Setidaknya kita bisa mengurangi biaya operasional pembibitan ikan atau sektor perikanan. Oke, salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin joss, mantap.